Oke, kembali lagi di UPO Unpopular Product. Kali ini saya akan mereview kerang emas untuk varian rasa jagung bakar. Nah, ini varian yang keempat, lezat dan enak katanya. Sudah ada halal MUI, ada QR kode, berisinya 18 gram, harganya cuma Rp1.000. Nah, produksi PT Daya Prima Rasa Bandung. Nah, ini seperti ini dari segi tampilan depannya. Tulisan ini kelinci emas. Di bagian belakangnya komposisinya tepung terigu pada jagung, bumbu rasa jagung bakar, gula pasir, air, padi kentang, saus sambal, pengawet, beras sintetik, minyak kelapa sawit, bawang putih bubuk, garam, bawang bombay bubuk, penguat rasa, madu mengkutang, parut kasaman, pengemulsi, terus dan sebagainya. Ada mengandung alergen, lihat rotan bahan yang cak tebal. Di sini ada barcode-nya. Nah, seperti itu mungkin dari segi tampilan kemasan dari kerang emas untuk varian rasa jagung bakar. Ini varian yang keempat yang saya review. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, sudah dibuka kemasannya dari kerang emas. Ya, kita lihat untuk segi isinya. Ya, secara bentuk memang sama seperti yang varian lainnya, cuma yang membedakan dari bumbunya saja. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya. Ini yang varian rasa jagung bakar. Untuk bumbu jagung makannya berasa ya. Cuma segi rasanya seperti ada manis-manis gitu ya. Oh, yang untuk varian rasa jagung bakar. Lumayan enak, direkomendasikan untuk dicoba dari kerang emas rasa jagung bakar. Oke, sekian UPO kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video UPO dari Travakun. Sampai jumpa di UPO lainnya. Bye.